Ingatlah tuan-tuan muslimin sidang jemaah sekalian, kita siang sibuk dengan harta benda, cari nafkah dan sebagainya. Itu tugas dan tanggungjawab manusia. Bila menjelangnya waktu malam, bukan hanya terperuk dalam rumah macam binatang. Keluar main mengaji, cari ilmu fardhu ain. Kerana kita hamba Allah yang diberatkan dengan berbagai-bagai hukum, taklif kita orang mukallaf. Maka ada ilmu yang wajib kita mengaji. Kerana kalau kita tak mengaji, merosakkan ibadah kita. Kalau dulu kita boleh bagi alasan surau panas, sekarang ni sudah dipasang aircon keliling tuan-tuan. Sejuk gedik lebih pada rumah kita lagi. Tapi kita masih lagi memilih untuk tidak datang tuan-tuan. Tak malukah kita pada beruk tuan-tuan? Baru-baru ni ada sekok beruk di Pondok Gajah Teriak. Orang dah mengajak kita, beruk yang tak ada akal fikiran, masuk dalam surau, duduk dengan orang mengajak. Keluar tuan-tuan, masuk pula kali kedua, beruk. Beruk pun mengaji, beruk yang tak ada akal fikiran. Manusia ada akal fikiran, tak mau mengaji, teruk pada beruk. Sebab tu jangan bangga belagak-belagak sombong tuan-tuan. Tak pergi ke mana jawatan hebat kita tu tuan-tuan. Sampai masa terpisahlah jawatan itu daripada kita. Sebab tu tak kira siapa pun kamu, pangkat darah mana pun kamu, hebat darah mana, anak buah ramai dan sebagainya, tak mengaji, bodoh sampai ke mati. Ingatlah tu. Macam mana kita boleh mai ramai pada hari Jumaat hari ni tuan-tuan, penuh masjid surau. Kenapa tidak pada malam-malam yang lain? Sibuk sangatkah kita dengan dunia? Berapa banyak juta sangat bisnes yang kita buat sampai kita tak nak mai luang masa mengaji. Padahal kita ni kurang lagi ilmu. Tuan-tuan, jangan jadi manusia. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ni ada penyakit. Tuan-tuan, takut jadi pula macam contoh-contoh orang munafik. Allah Ta'ala kata khatamallahu ala qulubihim, hati mereka ni Allah Ta'ala petri, welding dah. Tak rasa nak buat baik, tak rasa nak buat ibadah, tak rasa nak buat kebajikan. Hidup kita ni tuan-tuan, tujuan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah, to show obedience towards Allah, untuk tunjukkan keabdian kita kepada Allah. Itu tujuan kehidupan Allah Ta'ala bagi kita hidup. Bukan hanya untuk cari makan kedara, masuk waktu malam kita lena, bangun lena, pergi kerja dan sebagainya. Bukan itu saja tujuan. Tujuan yang lebih penting, priority, aulawiatnya, menunjukkan, mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pada kita ni semua sama aja, 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kenapa ada orang boleh buat ibadah? Kenapa ada orang boleh main sembahyang berjemaah? Kenapa ada orang boleh main mengaji walaupun dia sibuk? Kenapa kita tak boleh? Kita saja mencari alasan. Tapi kalau bab makan kedara, bab terima duit ringgit, jauh pun kita pergi. Betul tak tuan? Kerana itulah yang hati kita nak, itulah yang nafsu kita nak. Tapi kalau main bab mengaji, nak mengeluarkan kita daripada kejahilan, kita pakat-pakat beri alasan untuk mengelak.